Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Ika Mardatilah. Di video kali ini aku akan berbagi resep Indomie goreng tek-tek. Rasanya enak banget, pokoknya olahan Indomie itu gak ada yang pernah gagal ya teman-teman. Bikinnya gampang, yang penasaran langsung aja ikutin videonya sampai selesai ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan di sini aku udah siapin 1 bungkus Indomie goreng. Nah, teman-teman boleh pakai rasa lain ya, gak harus goreng. Pokoknya sesuai selera aja. Kemudian untuk bumbunya aku pakai 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, lalu ada 1 butir telur ayam, 2 buah cabai merah, 5 buah cabai rawit. Lalu ada secukupnya garam dan secukupnya kaldu jamur. Nah, bahan-bahannya cuma ini aja teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Ulek kasar bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan cabai merahnya. Kemudian aku ulek kasar. Nah, kalau bumbunya sudah halus seperti ini, langsung aja kita sisihkan. Selanjutnya aku mau panasin penggorengan. Penggorengan yang aku pakai ini dari ID Live ya teman-teman. Untuk linknya bisa klik di deskripsi. Langsung aja kita tumis ya bumbunya di minyak panas sampai benar-benar matang dan gak bau langu. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan sedikit kaldu jamur. Jangan terlalu banyak ya, karena nanti bumbu indominya itu udah asin. Selanjutnya kalau bumbunya udah mulai matang, masukin 1 butir telur ayam, kemudian kita orak-arik sampai matang ya telurnya. Kalau telurnya sudah selesai diorak-arik, jangan lupa tambahkan secukupnya air. Tunggu airnya sampai mendidih, baru kemudian kita bisa masukin mie indominya. Tambahkan bumbu indominya. Masukkan juga saus kecap dan minyak indominya. Kita masak sampai mie-nya matang dan airnya menyusut. Nah, seperti ini udah bisa kita angkat ya teman-teman. Ini udah enak banget, mateng. Koreksi rasa ya, apabila kurang garam misal boleh ditambah sekarang. Nah, kalau udah bisa kita matikan api kompor dan kita sajikan. Indomie goreng tek-tek udah selesai kita bikin. Sentuhan terakhir, jangan lupa teman-teman taburi pakai bawang goreng biar lebih mantep. Nah, ini dia ya teman-teman hasilnya, Indomie goreng tek-tek ala aku udah selesai aku bikin. Ini rasanya enak banget, pokoknya bikin nagih. Olahan Indomie tuh gak pernah gagal ya, jadi teman-teman wajib banget untuk cobain resep aku ini di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.